Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Gimana aktivitasnya hari ini? Sudah makan siang kah? Ini saya sudah selesai makan siang. Saya mau belanja ya teman-teman. Sekalian mau review situasi bawah rumah setelah pasca banjir ya teman-teman. Bagaimana situasinya? Oke teman-teman, silahkan teman-teman ikutin terus ya. Oke, let's go. Ini masuk lift dulu nih, teman-teman. Payung dulu ya di sana ya teman, cuaca masih hujan nih ya teman. Jadi kemarin pasca banjir cuacanya kayak gini ya. Hari ini ya, hari ini tuh masih hujan nih. Dari semalam itu belum hujan terus, meski hari ini hujannya nggak deras tapi nggak ada redanya sama sekali ini. Tapi ini akses jalan mulai normal ya, sudah normal. Lewat sini hujan nih, nyebrangnya nggak lagi melanggar pelanturan nih. Or in Europe, yeah. Ya mau ini jalanan masih hujan-hujanan ya. Dulu nih ya teman, ntar ke welcome dulu nih, mau beli nah di sini nih, akses jalan sudah mulai normal, itu bus sudah beroperasi kembali nih ya teman. Banyak sekali bus kemarin itu nggak ada bus sama sekali ya teman. Sekarang hari ini sudah mulai beroperasi kembali, tapi cuaca juga masih hujan. Ini taksi bus sudah jalan itu. Sekarang ke supermarket dulu nih, payungnya di dalam. Excuse me. Sini mau naik kecil. Berapa? 10 besok. Semuanya tanggal 10.
hujan nih ya. Ke silek sana selek market supermarket nanti juga mau ke sini beli mie ntar beli tisu bolak balik nih ya kan hujan. Ini akses jalan di seputaran sini udah mulai normal ya teman-teman. Hari ini meski masih hujan tapi tetap aktivitas seperti biasa ya teman-teman. Oke, sekarang lewat gang sini mau ke Select Supermarket mau lihat mau beli buah ya ini lewat gang belakang rumah nih bawah apartemen ini cuacanya hujan kayak gini ya meski hujan aktivitas tetap nih ya teman perempuan nih kerja. Nah kayak gini ini perempuan pada kerja keras. Ini orang Hong Kong ya teman-teman kayak gini meskipun perempuan juga ada yang kerja nguli kayak gitu ya teman-teman. Nah sudah sampai sini. Belok kanan nih ya teman. Nah ini silat put. Lihat sini. Ada buah itu enggak ya? Oke. Bentar ya. Ambil keranjang dulu. Yes. Oke teman-teman ya sudah keluar dari Silek supermarket sekarang jalan ke Park and Shop mau beli tisu sama roti susu ya teman-teman ini jalannya memutar. Balik lagi ke arah sana tadi ya teman-teman ini lewat belakang hujan-hujan ini lewat sini aja ini
lagi lewat gang-gang sempit nih. Meskipun hujan, para pekerja bangunan juga tetap jalan, tetap bekerja. Aktivitas ini seperti ini ya. Putar arah, bawa asap rokok nih temen. Ini cewek cantik ya, merokok, bawa asapnya menyengat sekali. Gang-gang sempit. Nah, sudah sampai sini ya teman-teman. Ini tadi yang arah ke merekam tadi. Ini memutar lanjut ke sini. Semua sudah beroperasi kembali nih ya teman-teman. Ini banyak sekali bus-bus yang lalu lintas di sekitaran sini ramai sekali. Jalan yang vaksin itu. Meski hujan, ini para pekerja juga tetap aktif bekerja nih. Industrian di sini masih beroperasi ini juga. Ini arah menuju Pak Ensop ya teman-teman. Wah, ini ada kedai makanan. Hujan-hujan nih, pembelinya ramai sekali nih teman. Ada kare jutaan, terus apa itu yang kayak
Pokes itu apa itu? Apa namanya itu? Oke, sekarang ini sudah sampai di supermarket ini, teman-teman. Nah, ini di sini. Mau beli susu. Iya. Oh, ini sapsam. Masih 4 hari lagi. Ini kalau beli 2, 62. Kalau beli 1, 36, 37. Oke, sekarang bayar dulu ini ya, teman. Ini batuk. Oke, teman-teman, demikian tadi aktivitas belajar saya hari ini sekalian untuk cuaca hari ini ya. Terima kasih sudah mengikutinya. Ini sambil bawa belanjaan jadi ribet ya. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.